selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Saya akan bacakan, saya akan ketengahkan kisah yang pertama pada tengah malam ini di Ria 897 FM. Berikut kisah ingin saya bacakan ini datang daripada Nora. Beliau ingin ketengahkan satu peristiwa yang mana beliau pernah mendapatkan khidmat. Ya, pernah mendapatkan khidmat pakar. Pakar untuk sesuatu perkara yang ingin disampaikan kepada seseorang. Jadi benda yang nak disampaikan, apakah ini maksudkan ini? Beliau mendapatkan khidmat pakar ni untuk sampaikan sesuatu pada seseorang dengan bertujuan untuk memporak-perandakan hidupnya secara halus. Saya akui, kata Nora, pernah membuat perbuatan pekerjaan yang keji ini. Saya kesal dengan perbuatan saya. Saya memang tidak suka pada seseorang di tempat kerja saya. Saya memang cemburu, iri hati dengan apa jua pencapaian yang dia raih di tempat kerja. Saya tak fahamlah apa kurangnya saya. Macam-macam benda pun saya buat. Kerja semua yang diberikan saya habiskan dengan baik. Tapi kalau ada peluang untuk itu, untuk ini, naik pangkat, naik gaji, dialah yang akan melebihi saya. Saya memang tak faham. Daripada ada sikap dan sifat saya yang tidak puas hati, yang tidak boleh melihat orang lain senang, lebih senang dari saya, timbullah rasa marah dan ingin membalas segala yang saya tak puas hati, Kisi. Saya berjumpa dengan seseorang. Ini pun atas saranan seorang kononnya sahabat saya. Yalah, dia ni tempat saya meluahkan perasaan. Kalau saya jumpa dia, saya akan cakap, "Noi, aku bingit. Kau tahu tak si Sheila tu? Senang-senang je dapat naik gaji, senang-senang naik pangkat. Kalau ada overseas trip, bos akan hantar dia. Eh, aku ni bukan tak buat kerja tau. Kerja aku semua aku buat. Kadang-kadang benda ekstra pun aku buat. Aku tak pernah ada masalah tau dari segi pekerjaan aku. Tapi aku tak pernah dapat peluang apa yang dia dapat lah." "Mungkin bukan rezeki kau kot." "Mana bukan rezeki aku. Sama-sama buat apa. Ini mesti dia pakai barang lah. Aku rasa dia pakai lah. Kalau kau nak, aku boleh recommend kau. Ada seorang pakcik ni handal. Ramai orang dah pakai khidmat dia tau. Termasuk artis. Ya ke? Takkan aku nak bohong kau. Aku sendiri pun dah pakai. Apa dia boleh buat lah? Kau jumpa dia, kau beritahu masalah kau, tengoklah apa dia boleh buat." Jadi Nora menetapkan satu tarikh bersama dengan temannya. Mereka berdua berjumpa dengan pakar ni. Nora meluahkan perasaan kenapa dia tak dapat peluang, kenapa itu, kenapa ini. Pakar tu pun berkata kepada Nora di dalam rumah ketika dia nak mendapatkan khidmat pakar ini. Bayangkan pendengar Ria 897. "Kau nak peluang sama macam kawan kau. Aku boleh kasih. Aku boleh kasih peluang lebih dari itu. Tapi kau kena dengarlah cakap aku. Semua orang kenal aku. Macam-macam benda aku dah buat tolong orang. Tak ada satu pun yang tak berjaya. Kalau kau nak, kalau kau setuju, kau boleh dengar kata aku." "Saya boleh.
Saya boleh. Kena buat apa, Tok? Tok bilang saya. Apa juga, Tok. Asalkan saya dapat peluang macam kawan saya tu. Baguslah kalau kau setuju. Okey, kita mulakan upacara. Pendengar Ria 897 FM, Nora kata saya duduk depan Tok. Kemudian Atok tu mula bakar kemenyan depan saya. Bakar kemenyan, asap mula naik berkepul-kepul. Saya terhidu asap kemenyan, agak terbatuk sedikit. Kemudian Atok tu ambilkan limau, dihiris-hiris-hiris masuk dalam mangkuk yang ada air, tidak pasti air apa, Casey. Kemudian Atok tu, ya, kemudian Atok tu mengambil sejenis daun, kalau tak silap saya daun sirih. Dia masuk dalam mulut, dia kunyah-kunyah-kunyah-kunyah. Dan perahan air limau dengan campuran ada beberapa benda yang lain, dia minum. Dia sembuh. Sembuh dekat saya yang sedang duduk. Saya hanya, mata saya hanya terpejam-pejam, kelap-kelip-kelap-kelip. Buka tutup-buka tutup. Setiap kali sembuh, saya akan tertutup mata. Dia sembuh lagi, dia sembuh lagi. Kemudian katanya, tunggu sekejap. Dia pun bangun. Dia datang dengan sebotol, botol kecil, macam botol minyak atar yang kecil. Kemudian dia letak botol tu di atas tempat bara. Dia pegang dengan tangan, ada tali, dan tali itu bawah tu adalah botol kecil. Di atas bara, asap kemenyan makin naik. Dia pegang botol tu, hayun kiri kanan, kiri kanan. Tapi saya tengok tangannya tak bergerak, Casey. Tangannya masih di posisi yang sama. Cara botol tu bergerak, hayun kiri kanan, kiri kanan, seolah-olah dia yang menghayunkan botol tersebut. Kemudian Atok tu bertanya pada saya, "Betul kau boleh ikut arahan aku? Apa yang aku kau nak buat kau boleh ikut?" "Betul tu, betul. Saya boleh tu. Apa tu nak saya buat tu?" "Baguslah. Sekarang ni aku nak kau ambil minyak ni. Kau pegang minyak ni dulu." "Aku punya syarat senang. Syarat aku, kalau kau dah dapat apa yang kau impikan, nanti dia akan bawa engkau pergi tempat tu. Dan dekat tempat tu, kau bawalah barang-barang yang telah pun Tok tuliskan. Kau tahu baca?" "Tahu, Tok." "Baguslah, aku bergurau saja dengan kau." "Dalam tulisan tu ada senarai 7 barang. Antaranya ada pulut kuning. Ada juga barang-barang yang perlu kau cari. Jadi kalau kau dah dapat apa yang kau nak, pergi dekat pokok tu, kau tinggalkan barang-barang ini. Kau terima kasih dengan dia. Ingat, kemudian kau cakap dengan dia, kalau tak ada dia, kau takkan dapat ni semua. Terima kasih. Engkau sujud dekat pokok tu, cium akar pokok tu. Boleh?" Boleh, Tok. Jadi Nora ni mengambil benda tu, nak jalan keluar. Dah semangat ni, dah kasih Tok duit pengeras, dah dapat barang yang diinginkan. Kemudian Atok tanya, "Eh, ya Tok, engkau tahu kau nak guna dengan barang tu? Aku belum habis lagi kau dah keluar." "Saya..." "Tak apa. Barang ni senang. Minyak ni kau ambil, kau sentuh dekat tangan dia ke, dekat lengan dia, dekat leher, asalkan terkena pada kulit dia. Ha, lepas tu kau tunggulah. Kau tunggu, apa yang kau nak, engkau akan dapat. Tapi ingat, jangan lupa pengeras yang aku suruh hantar dekat pokok." Saya membawa pulang minyak tu. Selepas saya jumpa Tok, saya balik dengan teman saya. Teman saya kata, "Dah sukalah kau dapat benda yang kau nak sangat." Saya balik rumah Casey. Duduk dekat katil, tengok botol minyak tu. Betul ke aku nak buat ni?
Sebab pada saya, saya buat kerja ni untuk dapat peluang yang sama. Atuk pun tidak bilang benda ni akan mengapa-apakan orang yang naik pangkat sama-sama dengan saya, iaitu seorang lagi sahabat yang saya cemburukan sangat kejayaannya. Atuk tak bilang. Saya cuma beritahu yang saya nak sama peluang. Saya pun tak tahu apa risikonya. Jadi, akhirnya setelah saya dapat tenangkan diri, saya tahu ini hanya untuk saya dapat peluang sama macam dia, saya pun tidur. Keesokan harinya, Casey, membawa minyak tu di pejabat di office saya. Saya coletkan sedikit minyak tu kepada jari telunjuk saya. Saya cari mana si budak Sheila ni. Ah, tu dia. Sheila, congratulations. Saya salam dia, Casey. Sebab baru tu dapat berita yang Sheila ni akan dihantar ke Jepun oleh syarikat untuk beberapa minggu. Jadi saya pun datang, saya salam dia. Sheila, congratulations. Ah, untuk apa eh? Eh, bos kan hantar kau pergi Jepun. Yalah. Ini kan peluang untuk engkau pelajari sesuatu, balik mesti kau akan naik pangkat. Ah, tak adalah. Nothing lah. Tak apalah. Aku cemburu dengan kejayaan kau. Saya tarik tangan saya dengan sapukan minyak tu di tangannya. Pendengar Misteri Jam 12, setelah Sheila balik dari Jepun, keadaan mula berubah. Saya mula mendapat perhatian daripada bos majikan saya. Sheila kurang perhatian. Saya mula dapat tu, dapat ni. Saya mula diberi kepercayaan, Kisi. Itu yang paling penting, Mustahak. Baru saya perasan, mujarab lah minyak atuk ni. Bagus betul lah. Saya pun buatlah apa yang dia suruh. Siapkan 7 barang-barangan ini. Saya pergi ke pokok dibawa oleh teman saya. Dekat pokok tu, Casey, macam-macam barang dah ada di sana. Ingatkan saya seorang, Casey. Tak tahulah siapa yang dah buat, dah jumpa dengan atuk ni. Tapi dah macam-macam barang. Selain daripada barang-barang 7 yang saya ada, ada juga barang-barang yang lain yang diletakkan. Anak patung, ada letak bunga. Bunga yang dah layu pun ada. Dan macam-macam lagi. Saya pun letak. Kemudian, perkara ini harus dilakukan pada waktu malam. Ini kiriman daripada Mia. Beliau berkongsi pengalaman berada di Kuala Lumpur, bercuti seorang diri, dan ketika kejadian yang menakutkan ini berlaku, katanya, saya berada di dalam tandas dan saya sebenarnya sedang mandi pada malam yang disebutkan. Jadi beliau sedang mandi dalam tandas menggunakan paip hujan. Selepas beliau pulang, setelah berjalan-jalan membeli barangan dan sebagainya, pulang ke hotel agak lewat, terasa penat, Mia langsung saja letakkan barang-barang di dalam bilik hotel, capai tualah dan terus masuk ke dalam tandas untuk mandi dan bersihkan diri. Jadi, kata Mia, waktu saya balik, televisyen pun saya tak hidupkan. Saya dah tak tahan sangat. Katanya di sini, saya hanya ingin mandi air sejuk sebab di luar agak berbahang dan panas. Jadi, masuk saja dalam tanda, saya buka paip, saya mandi basahkan diri. Rasa segar dan lega sangat-sangat. Yang membuat saya rasa takut, terperanjat, televisyen saya tidak menyalakan, Kisi. Tapi apabila, anda bayangkan mendengar di 897, apabila dia sedang mandi, tiba-tiba televisyen yang ada di dalam bilik hotel tu, seperti ada seseorang yang menghidupkannya. Daripada suara televisyen yang perlahan, kemudian jadi kuat. Pendengar Misteri Jam 12,
Mia memberitahu dalam kiriman email kepada saya. Saya terganggu. Terganggu ketika saya sedang mandi, terganggu perasaan dan emosi saya. Saya terus hentikan sesi nak mandi itu, Kisi. Saya hentikan. Kemudian saya capai tualah, lap badan tubuh saya kasih kering. Saya buka pintu tandas dan memandang ke arah luar. Iaitu kawasan katil saya, di depannya ada televisyen. Televisyen tu menyala. Tak tahu siapa yang hidupkan TV. Dan ia berada di saluran yang rosak. Maksudnya di sini, tidak ada siaran yang sedang ditayangkan pada waktu itu. Hanya saluran bintik-bintik hitam dan putih saja. Saya ambil remote dan saya terus matikan suara TV. Bayangkan. Saya tertanya-tanya, siapa yang telah pun hidupkan TV? Adakah bila saya letak barang, mungkin barang tu tertekan pada remote? Sebab remote control ada di atas katil. Ah, itu kemungkinan. Jadi bolehlah, tak kisahlah. Masuk balik dalam tandas, saya letaklah moisturizer di muka. Ialah Kisi, the usual beauty regime, katanya Mia. Selepas tu saya keluar, saya duduk di atas katil, dah salin pakaian semua. Saya keluarkan makanan yang saya beli, letak di atas meja. Tengah makan, saya pun menonton TV. Akhirnya, dah mengantuk, naik atas katil yang sejuk dengan comforter yang begitu tebal. Saya tarik, nak pejamkan mata, nak tidur. Saya tutup lampu, tapi lampu dekat walkway. Ya, daripada pintu nak masuk ke dalam bilik saya ni ada walkway, kemudian ada pintu tandas. Lampu bahagian sana saya tidak matikan, saya hidupkan lampu tu. Ketika saya sedang nyenyak tidur, Kisi, sekali lagi televisyen yang ada di hadapan saya menyala dengan sendirinya, dan bunyi televisyen tu agak kuat sampaikan saya terbangun dari tidur. Hei, siapa ni? Mana pula remote aku? Saya mencari remote. Saya fikirkan saya tidur, saya terlanggar remote sehingga kan TV itu menyala dengan sendirinya sebab saya tertekan. Cari remote, cari tak jumpa, Kisi. Rupa-rupanya remote control pada TV ada di atas almari TV di hadapan katil saya. Seingat saya, bila saya tidur, saya baring dekat atas katil, saya sedang channel hopping waktu tu dan remote control ada dekat tepi saya, katanya Mia. Tapi pada malam tu, setelah saya tidur, saya tersadar sebab bunyi televisyen yang bising, ia menyala dengan sendirinya. Saya cari remote tak jumpa, bila saya pandang, remote ada di atas almari televisyen di hadapan saya. Siapa yang alih ? Adakah aku yang alihkan? Mungkin aku tak perasan, aku lupa. Saya bangun ambil remote. Pendengar misteri jam 12. Jadi, anda bayangkan. Mia mengambil remote TV dan tutup TV itu. Matikan televisyen. Jadi, bila televisyen itu gelap, terus jadi blank screen. Ia seolah-olah menjadi cermin. Ada reflection. Bila saya tutup TV, alangkah terperanjatnya, saya nampak reflection, Kisi, daripada TV yang gelap dan hitam. Reflection walaupun dalam bilik saya gelap oleh kerana ada lampu dekat walkway menuju ke arah pintu keluar bilik hotel. Lampu tu menyebabkan sedikit sinaran cahaya kepada TV dan nampak refleksi di katil saya. Kisi, saya nampak macam ada orang sedang baring. Sedang baring di atas katil saya, Kisi, dengan saya. Bila ternampak refleksi itu, saya toleh ke belakang dengan segera. Sememangnya tidak nampak apa-apa pun yang ada di atas katil saya. Pendengar misteri jam 12, pada malam tu saya rasa tak sedap hati sangat-sangat. Memang saya ni kalau boleh nak tukar bilik. Tapi saya rasa mungkin mana-mana saya pergi pun ada gangguan sebab saya seorang saja yang tinggal dan saya seorang wanita. Makhluk-makhluk halus ni seperti jin memang sukakan kehadiran wanita. Jadi, apa saya lakukan? Saya keluarkan handphone ataupun telefon bimbit saya. Saya memang ada download
surah-surah bacaan. Saya pun download dan buka surah-surah bacaan itu, saya letak tepi katil saya. Saya tidur dan saya dapat tidur dengan nyenyak sampailah ke pagi. Saya menginap di hotel ini untuk 2 malam sahaja. Malam yang kedua, apabila saya balik setelah saya keluar juga shopping membeli belah, saya balik hotel seorang diri, kata Mia. Saya buka pintu, bilik hotel memang gelap sebab saya belum masukkan kunci hotel, kad pada pada Swiss, main Swiss bilik hotel yang saya menginap ini, kata Mia. Apabila saya tolak pintu dengan tangan banyak barang, saya pun letak satu persatu di hadapan pintu, baru nak tanggalkan sepatu saya, kisi dalam bilik hotel saya. Ini beliau katakan, nak percaya atau tidak, terpulanglah pada semua. Tengah tanggalkan sepatu ni, saya terpandang koridor menghala ke ruang tidur bilik hotel. Di sebalik ruang tidur tu, katil saya, dekat atas katil kisi, dengan jelas saya nampak macam ada bantal peluk. Kisi, mana ada hotel siapkan bantal peluk? Semua adalah bantal biasa. Saya nampak dengan jelas susuk tubuh ni diikat seolah-olah macam mayat ataupun jenazah seseorang. Apabila dah ternampak depan mata, saya waktu tu dah memang tak berani lagi. Saya dengan segera tutup balik pintu. Saya turun ke bawah pergi ke reception. Saya beritahu masalah saya dalam bilik. Reception pun tanya bilik yang nombor berapa. Dia cuba tengok kalau dia boleh pindahkan saya ke tempat yang lain. Ia memakan masa lebih kurang setengah jam. Saya duduk dekat bawah, tunggu untuk mereka carikan bilik yang baru untuk saya. Tak apalah, take your time, asalkan saya dapat bilik, dalam hati saya berkata. Kemudian dia kata, okey, dah boleh tukar bilik. Dia kasih saya bilik yang lain. Saya cakap, boleh tak minta tolong salah satu bellboy naik atas? Kata, boleh. Jadi seorang bellboy ni ikut saya naik atas. Saya pun masuk dalam bilik. Dia berdiri dekat pintu bilik. Saya dengan segera, barang-barang yang saya beli semua saya masukkan, sumbat dalam luggage saya. Saya tarik perlahan-lahan keluar. Kemudian sedang jalan menuju ke arah bilik saya yang baru, dibantu oleh bellboy, saya terlupa sesuatu. Jadi saya kata pada bellboy, alamak, adik, boleh tolong akak tak? Akak lupalah dekat atas almari ada akak mispek, boleh tolong ambilkan tak? Boleh kak. Saya pun serahkan kunci pada dia. Dia pergi balik ke bilik saya. Dia masuk dalam bilik itu. Bila dia keluar balik, saya dapat lihat wajahnya pucat, seolah-olah sesuatu yang tak kena. Bila diserahkan pada saya, tangannya menggeletar kisi, menggigil. Dik, engkau okey tak? Okey kak. Sekarang baru adik tahu kan kenapa kakak nak tukar bilik. Kakak pun kena juga. Yelah, kalau tak, takkan aku nak tukar bilik. Ya Allah kak, atas katil kak, tengah baring . Saya pun tak tahu kak, seram juga . Sampaikan budak yang tolong saya nak pindah bilik ni pun ternampak Casey, dengan jelas di atas katil Casey, terbujur baring panjang, seolah-olah macam jenazah yang telah pun dikafankan. Bila pindah ke bilik yang baru, alhamdulillah Casey, bilik saya ni tidaklah seseram bilik yang pertama. Tapi hanya untuk semalam, saya bolehlah sampai ke pagi, bangun, sarapan dan check out, pulang ke Singapura. Ada di antara kita pernah dengar, mana mungkin ibu ataupun lebih tepat lagi nenek-nenek kita ni banyak sangat petua-petua pantang larang. Dan ada katanya kalau tidur malam, jangan tidur berbaring. Miringkan tubuh ke kiri ataupun ke kanan. Jadi ini kiriman daripada seorang pendengar. Kalau tadi Tri itu adalah seorang wanita . Ini kiriman dari pendengar yang bernama Dayah, yang berkongsi, yang mana beliau ni tinggal bersama dengan neneknya. Nenek selepas satu kejadian pada keluarga Dayah ni,
Katanya Dayah, dia terpaksa untuk sementara waktu tinggal bersama dengan neneknya dan pakciknya lah. Jadi Dayah ada satu bilik dan nenek pernah menegur kalau tidur tu satu yang pertama sekali. Dalam keadaan tidur pun kena tutup aurat. Nenek beritahu saya yang di dunia ni berkeliaran jin jantan, jin betina. Saya dengar pun ialah sebagai orang muda, kata Daya. Banyak sangat kepercayaan-kepercayaan. Saya iyakan ajalah. Kisi, mohon maaf. Saya kalau tidur malam, saya suka gunakan shorts seluar pendek dengan t-shirt saya dan tarik selimut. Biasalah kalau dalam keadaan sedang tidur, nanti kita akan pusing kiri, pusing kanan. Kadang-kadang selimut tu tertanggal. Dan nenek saya pernah nampak, dia nasihatkan saya. Katanya, Daya, nenek nak nasihatkan pada kau. Kau tidur malam, jangan suka tidur baring. Miringlah kanan. Ataupun miring kiri ke. Nanti jin datang duduk dekat badan kau. Saya hanya senyum. Nenek ni tak habis-habislah dengan jin. Sampaikan pada satu malam. Pada waktu malam, nenek saya dengan pakcik saya tidak ada di rumah, Casey. Seperti yang Dayah katakan, keluarga Dayah, ibu dan ayah adalah masalah keluarga. Jadi oleh kerana itu, Dayah terpaksa tinggal di rumah nenek dengan pakciknya. Malam yang disebutkan ini ketika kejadian setelah beberapa kali nenek nasihat. Pakcik dengan nenek tidak ada di rumah. Jadi beliau pun waktu tu sekitar jam 11 malam. Kata Daya, saya pun dah masuk bilik lah. Dah tutup pintu, dah mula nak tidur. Jadi saya baring, sambil baring tu, saya bermain dengan handphone saya. Saya terdengar sesuatu macam bunyi orang tutup pintu, tau Kisi. Jadi saya ingatkan nenek dengan pakcik saya dah balik lah. Jadi setelah saya dengar bunyi orang tutup pintu, dalam 5-10 minit, terus tak dengar bunyi apa-apa lagi. Yalah, nenek saya kalau dia balik, dia akan singgah masuk bilik saya. Buka pintu, dia tengok saya dah tidur ke belum. Kalau saya belum tidur, nanti dia tanya dah makan ke belum. Kadang-kadang lah, misal kata kalau nenek balik, dia buka pintu, belum tidur Daya, kau dah makan? Nanti Daya akan jawab mungkin lah, oh dah makan nek. Yalah, tidur kau, malam masih main handphone lagi. Dia tutup pintu dan dia masuk bilik dia. Jadi, pada malam tu, Daya tengah baring main handphone, dia dengar bunyi orang macam buka dan tutup pintu. Sangkaan dalam benak fikiran ni, oh dah balik. 5 minit, 10 minit. Takkan ini aku tak masuk-masuk rumah? Senyap je. Kemudian baru nak bangun ni. Nak bangun, bayangkan pendengar ya. Dah bangunkan badan daripada baring, nak pusingkan kaki letak atas lantai, ada orang buka pintu bilik. Dia buka perlahan Kemudian bila tolak pintu bilik, ada celah kecil sangat. Dari situ Kisi bayangkan, Kisi, ada mata orang sedang tengok saya. Nek, Nek, jangan main-main lah. Nek. Daya. Daya. Saya baca surah Al-Fatihah, Kisi. Ya Allah, Kisi, bila saya baca surah Al-Fatihah, saya tak tahu, Kisi, Pendengar Ria 897, anda bayangkan saya baca sedikit contoh. Daya sedang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir. Tiba-tiba, benda tu, Maliki Yaumiddin, Iyyaka Na'budu. Saya terdiam, Kisi.
dia boleh sambut apa yang saya baca. Nenek, jangan main-mainlah. Tak long. Saya terus telefon Pak Long saya. Pak Long jawab telefon. Pak Long dalam perjalanan nak balik ke rumah. Dipendekkan cerita, alhamdulillah saya dapat kekal dalam bilik tu. Gangguan tu walaupun dah berhenti, tapi perasaan takut masih ada. Saya dengar bunyi buka pintu, saya dah takut. Kemudian masuk nenek punya suara. Dayah, Dayah. Nenek. Nenek tolak pintu. Ha. Kau belum tidur lagi? Tanya nenek dengan selambut. Nenek tak tahu. Kata Dayah yang nenek dia tidak tahu keadaan cemas yang berlaku dalam rumah. Nenek, nak tidurlah ni. Saya nak cakap tidur dengan nenek. Malam tu pun saya malu gisi. Jadi, setelah nenek keluar dari bilik, ya saya pun tidur. Tapi kali ini saya buka pintu dan saya buka lampu kecil di tepi katil saya. Saya tidur tiarap. Maaf, saya tidur baring. Kemudian saya beralih pusing tidur tiarap. Tak selisa ke si? Tidur miring, tak selisa. Saya baring balik. Baring terlelap mata. Terkebil-kebil, akhirnya saya mata terkebil sebab tahan daripada nak tertidur, takut sangat-sangat. Akhirnya saya tewas dan saya terlelap. Tengah tidur, dalam keadaan mata pejam, saya rasakan tangan kiri kanan saya tak boleh bergerak, Casey. Seolah-olah macam ada orang tahan dan nafas saya semakin lama semakin tipis. Tak boleh tarik nafas, Casey. Dan saya teringat pesan nenek saya. Kalau saya tidur baring, kata Daya, cuba kalau tak boleh bernafas, cuba saya istighfar dalam hati, perlahan-lahan istighfar. Casey, nak cakap dalam hati pun susah, bayangkan. Saya cuba. Akhirnya dalam hati boleh bercakap. Saya ulang daripada dalam hati, ia terus ke bibir saya. Baru saya tahu apa yang nenek saya cakap adalah benar. Jangan tidur pakai seluar pendek. Tidur pun nak kena tutup aurat sebab ia mengundang jin untuk mengganggu kita. Dia akan datang dan duduk atas dada kita. Walaupun saya kurang selesa tidur miring kiri atau kanan, saya takut. Saya ikut nasihat nenek saya. Nama saya Abdul Rashid. Saya nak berkongsi pengalaman saya. Kejadian ini berlaku apabila saya menghantar adik saya pulang ke rumah, kata Encik Rashid. Jadi dalam perjalanan, adik saya yang berbadan dua yang saya hantar ke rumah, pulang ke rumahnya kerana ada majlis keramaian. Jadi dia pulang ke rumah, suaminya tidak ada di Singapura. Suaminya keluar negara kerana bertugas dan lebih kurang hampir pada waktu itu, kalau saya ingat, dalam masa dua minggu dia duduk seorang diri di dalam rumah. Katanya di sini, ibu saya beberapa kali beritahu suami tak ketiadaan suaminya apa tidak apa katanya di sini, kalau ketiadaan suaminya apa kata kalau dia tinggal dengan ibu saya. Tapi adik saya ni macam biasalah, dia sejak dari dulu, dari kecil sampailah zaman anak dara, dah jadi isteri orang, nak jadi mak ni pun tetap degil. Katanya tak nak menyusahkan mak, dia boleh jaga diri sendiri. Banyak kali sampai saya pun nasihatkan dia, dia kata tak nak. Jadi satu hari tu selepas majlis keramaian, kita jumpa adik-beradik lah. Sebab saya, kata Encik Abdul Rashid, mempunyai adik-beradik 7 orang. Kami sebulan sekali akan berkumpul di rumah mak
kita akan makan, ada kalanya masak ataupun beli dari luar. Berkumpul adik-beradik, saya dapat jumpa dengan anak-anak saudara saya, dengan adik-beradik saya. Jadi apabila nak pulang, saya akan hantarlah pada kejadian yang berlaku ini. Adik saya yang hamil pada waktu itu 4 bulan naik kenderaan hantar pulang ke rumahnya. Apa yang terjadi dalam perjalanan, adik saya katakan yang dia mabuk, pening. Jadi dia pun minta izin untuk tidur lelapkan mata. Saya pun kata kerusi itu kebelakangkan supaya dia dapat tidur dengan lebih mudah. Jadi dia pun kebelakangkan kerusi. Saya pun pandulah perlahan-lahan pandu nak pulang ke rumah. Adik saya tinggal di kawasan Bukit Batok KC. Jadi bila sampai dekat depan rumah, saya pun kejut. Saya panggil adik saya Nunu. Adik saya bangun dan kemudian saya cakap lagi, Nunu tak sihat tau. Nunu tidur rumah mak lah Abang hantar balik nak. Tak payahlah balik rumah sendiri. Dan dia pun beritahu seribu alasan, kata tak kisah boleh. Dia pun tegakkan kerusi yang dia baringkan tadi. Kemudian saya kata tunggu kejap. Saya pun tekan hazard light, keluar. Adik saya pun keluar. Saya kata tak apa, abang hantar naik atas. Dalam perjalanan Casey, saya nampak ada perempuan ni duduk dekat kolong blok rumah Bukit Batok adik saya. Memang pada mulanya tak fikir yang bukan-bukan. Tidak fikir yang bukan-bukan. Sedang jalan, adik saya ni jalan perlahan-lahan kerana mabuk. Jadi sampai dekat lift, saya pun tekan butang lift. Sedang tunggu lift nak turun, saya pandang lagi kiri kanan. Terkejut saya apabila saya ternampak sebelah kiri pula. Kalau tadi laluan kanan tu saya jalan, katanya Encik Abdul Rashid ternampak ada perempuan ni tengah duduk. Sampai dekat lobi lift, tengah tunggu lift nak turun, saya toleh kiri, toleh kanan, toleh kiri, terkejut. Orang yang sama berada di sebelah kiri agak jauh daripada lobi lift. Dari situ saya tahu ada benda yang tak kena. Ada sesuatu yang tak kena. Jadi saya pun kata pada adik saya, Nunu, dah lah. Nunu masih pening kan, masih mabuk kan. Saya pun kata, jangan degil. This time around, dolong dengar cakap abang, kata Encik Abdul Rashid. Jadi adik saya mula-mula tak nak. Dan dia pun tahu ada sesuatu yang tak kena. Saya pegang tangan adik saya, jalan perlahan-lahan, pergi dekat kereta. Buka pintu, adik saya masuk dalam, tutup. Toleh belakang, toleh kiri, toleh kanan Casey. Cari mana yang perempuan tadi itu, tak ada. Masuk dalam kereta, tutup pintu kereta. Adik saya kebelakangkan kerusi untuk baring. Saya nak hantar balik rumah mak saya, suruh dia duduk sana untuk beberapa malam. Bila adik saya dah baringkan kerusinya, saya pun nak bergerak. Saya tengok cermin, rear view mirror. Alangkah terperanjaknya Casey, tempat duduk belakang yang gelap. Saya memandu MPV, kereta 7-seater Casey. Jadi tempat duduk paling belakang agak gelap sedikit. Kelihatan macam ada susuk tubuh yang sedang duduk. Nasib baiklah, kata Encik Abdul Rashid, dalam kenderaan saya ni ada CD surah-surah. Nak baca, yelah, saya ni memandu. Kemudian saya pun takut nanti tersalah. Saya pun keluarkan CD, masuk, play. Daripada awal sampailah sampai rumah mak, CD itu berkumandang dari satu surah ke surah yang lain. Sampai saja kejut adik naik atas balik. Dan selepas itu adik saya menceritakan. Dia menceritakan kenapa tiba-tiba dia terbuka hati untuk ikut saya. Sebelum ini kan adik saya berdegil, mati-mati tak kisah nak balik juga. Katanya ketika berada dekat lift, sedang tunggu lift nak turun, dia nampak benda bungkusan putih, sama serupa macam pocong. Benda tu berada dekat dalam lift. Lift yang ada di Singapura, untuk pengetahuan anda, ada cermin kaca. Kita boleh lihat bahagian dalam. Jadi sementara lift tu turun, bahagian dalam tu agak melopong, tapi gelap. Dia seolah-olah nampak refleksi makhluk berbungkus putih seperti pocong. Bila saya tanya pada adik,
dengan tidak ada sebarang bantahan, dia kata okeylah balik. Sebab dia pun tahu ada sesuatu yang tidak kena. Terima kasih. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Misteri jam 12. Kisah yang pertama ini terjadi dalam satu sesi rawatan. Ketika seorang mangsa perbuatan orang dirawat oleh seorang pakar perubatan. Pakar perubatan ini dan mula mangsa bertutur, maki hamun, kata-kata kesat, melaga-lagakan ahli keluarga yang ada dalam bilik. Jadi oleh kerana itu, sebab itulah katanya di sini, sebab itulah Casey, kalau saya nak merawat orang yang kena rasuk, kena sampuk dibuat orang, saya tak suka ramai-ramai duduk dalam bilik nak tengok, macam tengok show. Sebab makhluk ni dia akan keluarkan segala benda yang dia tahu. Dia akan melaga-lagakan ahli keluarga yang ada dalam bilik tu. Jadi ada baiknya bila seseorang merawat, kita keluar. Sebab nanti akan keluar pelbagai perkara, seperti dalam kes yang ditangani oleh pendengar kita yang hanya ingin dikenali sebagai Encik Said Abu, berkongsi pengalaman beliau. Hey, Mila, aku tahu. Kau tak tahu ke? Si Mila ni selalu cakap busuk pasal kau. Aku kadang-kadang perhatikan dari jauh. Dalam sesi perubatan yang saya lakukan, subjek yang kena sampuk ni saya gunakan namanya E. Pada waktu itu E yang kena rasuk, kena sampuk ni adalah adik kepada B yang memanggil saya. B tidak duduk serumah. B dah pindah tinggal dengan suami. Si A ni cakap dekat B yang C adalah sepupu yang ada dalam rumah tu. Mereka memang ada sedikit selisih faham sebelum ni. Jadi dia tambahkan lagi. Bila dia cakap, saya tengok dia ni ada motif nak orang gaduh. Saya pun kata semua keluar dalam bilik kecuali ada beberapa orang harus saya letak dalam bilik itu sebagai saksi. Saya terus merawat Casey, membaca surah-surah ruqyah. Setiap kali saya baca, dia akan konon-konon tak dengar. Bila saya baca dan tegas dan yakin dengan surah-surah yang saya baca, mulalah dia meraung. Jangan baca lagi. Tolong, tolong. Sakit, 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 sakitlah bodoh. Kau jangan nak masuk dalam badan ni. Aku akan binasakan kau. Ada baik kau balik rumah tuan kau dan kau jangan datang sini lagi. Sigh.
Dia dah tak ada lagi. Dah tak ada lagi. Ada kalanya makhluk ni konon-konon akan keluar, tapi tidak, dia bersembunyi. Nanti tuan punya diri akan keluar. Cakap dia dah selamat, tak ada lagi. Jadi kalau orang yang tidak ada pengalaman, orang tengok okey, dah keluar, dah selesai. Dia berkata, saya balik. Bila balik, dia mula lagi. Dia mula mengganggu, menghantui. Jadi benda ni pandai, pandai main peranan, pandai berlakon, Casey. Sampaikan akhirnya saya cuba dan cuba dan cuba, dia berjaya keluar dan langsung kembali kepada tuannya. Ada kalanya, kata Encik Said Abu, benda-benda ini akan mengugut. Sebagai seorang tukang ubat dalam dunia perubatan Islam ini, macam-macam ugutan yang saya pernah terima. Antaranya, ini dialog yang ditulis oleh Cik Said Abu untuk saya kongsi dalam rancangan MJ12. Jangan sakitkan aku. Kalau kau sakitkan aku, aku akan ganggu anak-anak kau. Benda ni akan cakap macam-macam. Dia kenal ke si? Berapa ramai anak kita ada? Kita duduk dekat mana? Dia tahu. Tapi janganlah kita sesekali termakan dengan kata-kata ugutan. Sebab kita ni lebih mulia, lebih hebat dari dia. Satu lagi sebelum saya akhiri pengalaman yang ringkas, ingin saya kongsi satu lagi pengalaman. Saya pernah mendapat panggilan suruh datang dekat rumah ni nak merawat, nak diobat. Ada orang kena rasuk. Saya dengan seorang lagi sahabat keluar rumah sekitar jam 1 pagi, Casey, dapat panggilan. Pergi rumah sahabat, jemput sahabat dulu, naik kereta, pusing. Bayangkan dari rumah saya pergi ke tempat ni, tak jumpa blok yang diberikan. Tak jumpa, Casey. Telefon lagi, tanya lagi, pusing sana, kiri, kanan. Mana ni, tak jumpa. Sebab benda ni menghadang. Menghadang blok daripada kita lampak dan terlepas pandang. Lalu saya pun meminta tuan rumah membuat sesuatu, mengambil air, air segelas, dan saya suruh letak loudspeaker. Saya baca sesuatu surah. Kemudian saya kata pada tuan rumah, ambil air ini, campak, renjis air ini dekat kawasan luar blok. Pergi dekat koridor dan renjis. Alhamdulillah, Casey. Selepas itu, barulah dapat jumpa blok yang kami cari-cari. Terima kasih. Kisah berikut ini bukan berlaku di Singapura. Pengalaman yang diceritakan kiriman daripada Nur Hidayatul. Saya gunakan nama Hidayah. Beliau pendengar MJ12, pengalaman ini berlaku di Shah Alam. Ya, kisah yang diceritakan ini katanya, apa khabar Casey? Apa khabar semua pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Nur Hidayatul, seorang pendengar berasal dari Malaysia, Shah Alam Section 7. Pengalaman saya, waktu tu saya masih lagi bersekolah, menuntut di salah sebuah universiti. Jadi sebagai seorang pelajar, yalah, saya ini pun datang daripada keluarga bukan hidup mewah. Segala-galanya kena kerja. Sampaikan tempat tinggal pun kita sewa dengan kawan-kawan. Masing-masing keluar duit bulanan, kita lunaskan bayaran sewa rumah. Sebab kalau saya duduk kampung nak pergi ke universiti untuk belajar, berjam-jam lah saya akan sampai.
Lagipun sana sini waktu sibuk mesti ada kesesakan jalan raya. Untuk pengetahuan KC, saya ni adalah orang Perak. Oh, orang Perak eh. Jadi saya menetap di Kuala Lumpur ataupun lebih tepat lagi saya menetap di Melia di Shah Alam, Seksyen 7, bersekolah di salah sebuah universiti dan saya dengan beberapa teman ada kerja part-time, kerja sambilan katanya Nur Hidayatul. Kerja saya ni, kerja sambilan yang beliau lakukan adalah menjaga anak-anak kecil, babysit. Jadi, apa yang berlaku pendengar ya? Beliau akan menjaga babysit. Tak kira waktulah. Tapi hanya selepas dia habis kelas ataupun kuliah. Peristiwa yang saya nak ceritakan, saya dah jaga lebih kurang dalam 3-4 keluarga anak mereka. Nanti ada kalanya saya akan ke rumah mereka menjaga anak-anak mereka apabila mungkin dalam keluarga ni yang ibu dengan ayah nak keluar rumah, nak berjalan dan untuk saya tengok-tengokkan anak mereka. Ada kalanya saya ikut sekali. Seronok ke si kalau jadi babysitter ni? Yalah, kalau keluarga ni keluar, kita ikut. Dia pergi makan malam, dia belanja. Jadi saya pun tak payahlah keluar duit makan, minum, lepas tu dapat bayaran lagi. Jadi pengalaman saya katanya Hidayah, apabila saya menjaga seorang bayi ni, maaf, apabila saya menjaga seorang anak ni dan saya dapat kontak pasangan suami isteri ni daripada seorang teman yang katanya dia tak boleh meneruskan jagaan anak kecil ni dalam bersama dengan keluarga ni lah. Jadi dia kata dia ada sesuatu hal yang harus dihadiri. Jadi dia pas nombor saya dan mereka pun menghubungi. Saya pun setuju dan ini bayarannya antara paling tinggi, Casey. Dapat tawaran ni happy sangat. Jadi pergi. Dia minta saya babysitkan anaknya. Anaknya ada 3 orang eh. Jadi 3 orang anak dia ni saya kena jaga dalam rumah mereka setiap hari Khamis malam Jumaat. Setiap hari Khamis malam Jumaat. Rumahnya besar, Kizi. Saya pun datang. Datang selepas habis kuliah tu sekitar jam 6 lebih datang dan dia pun beritahu saya lah nak makan di mana dan sebagainya. Jadi yang hairan, kedua-dua ibu dengan bapa anak kecil 3 orang ni tak keluar. Mereka dalam rumah. Tapi yang peliknya, kenapa saya kena jaga? Ah, tak apalah, orang nak bayar lumayan kisi. Jadi apa yang berlaku, saya pun duduk bermain-main dengan anak-anak dia. Anak yang paling dewasa berusia 6 tahun. Dan kemudian anak ni datang dekat saya, dia berbual. Katanya, kakak nama siapa? Kakak datang dekat mana? Dan dia cakap dengan saya. Anda bayangkan. Kedua orang tua, 3 budak-budak ni berada di dalam rumah tapi dekat atas. Rumah dia adalah rumah 3 tingkat. Jadi sambil bermain-main, bercakap-cakap, tukar saluran TV, bermain lagi dengan dia, buatkan minuman untuk mereka minum, saya beri mereka makan. Kemudian budak 6 tahun ni datang, namanya Saiful. Saiful datang pada saya dan tanya lagi, kakak, kakak tahu tak ibu dengan abah dekat mana? Dekat mana eh? Dekat atas. Dia angguk, menandakan memang betul dekat atas. Atas tak mau naik, kak. Takut. Takut. Saya terdiam. Saiful cakap apa ni? Apa yang takut? Tak mau naik. Ibu dengan abah kat atas. Buat kerja sibuk eh? Tak, kak. Atas ada hantu. Budak
Budak 6 tahun kalau cakap macam tu, mesti dia cakap jujur dan ada benda yang tak kena. Kemudian, dua beradik yang sedang bermain dekat tepi tangga. Tangga nak naik ke atas, campak mainan lari lintang pukang pergi dekat saya peluk. Takut. Abang, abang. Dia tunjuk dekat tangga. Saya dah meremang ni. Kenapa ni? Kenapa? Saya kena berani lah, Casey. Kenapa ni? Ha? Dah. Kakak. Nampak tak? Ada makcik turun tangga. Saya tak nampak orang pun, Casey. Tak ada apa-apa lah. Mana ada apa-apa. Adakah makcik tu seram? Ni dua dah nangis. Menangis tak henti-henti. Saya pun peluk mereka. Dah. Ikut kakak baca eh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ikut baca ke si. Baca punya baca. Tiba-tiba bulu rumah saya meremang sangat-sangat. Pendengar Ria 897. Saya tak tahu apa yang mereka lakukan ke atas. Kemudian, sekitar jam 10 malam, bapa kepada tiga orang budak ni turun. Tak maaflah tadi ke atas ada kerja sikit. Kalau, yelah, kalau saya sibuk setiap hari Khamis malam Jumaat ni, awak datanglah, eh? Babysit anak saya. Nah, ini gaji awak untuk hari ini. Saya ambil. Yang ini ada ekstra. Ambillah. Nanti jumpa hari Khamis depan. Saya angguk-anggukkan kepala. Kemudian, anak yang 6 tahun ni tengok saya dari jauh, berdiri di belakang ayahnya geling kepala. Kenapa ni? Saya pun tinggalkan dan balik ke rumah. Saya beritahu hal ini kepada kawan saya. Kawan saya suruh saya telefon teman yang recommend. Telefon beberapa kali tak jawab. Akhirnya dia jawab panggilan saya. Saya pun tanya pada dia. Uzi, ni akulah Dayah. Ha, apa dia? Tak ada. Kau ingat tak yang kau suruh aku jaga satu babysit ni keluarga tiga anak ni? Dia macam teragak-agak nak jawab. Tak ada. Ada tak benda-benda pelik yang kau rasa kau pernah mengalami? Dia diam lagi. Tak ada macam ni. Aku yang jaga anak dia. Sekali je aku buat. Jadi malam tu, bila aku jaga anak dia, lepas tu saya sambung. Anak dia takut kan? Cakap ada makcik turun tangga. Ha, betul. Kau pun kena? Aku pun kena. Apa jadi pada kau lagi? Saya tanya pada dia. Kata Hidayah. Dia ceritakan lagi bila dah takut, dah dapat duit, orang tu kata jumpa hari Khamis depan. Kemudian dia cakap, kawan saya cakap pada orang tu, minta maaf lah, saya rasa ini terakhir saya boleh jagalah. Sebab lepas ni saya dah sibuk sangat untuk exam. Padahal dia takut ke si. Nak tahu tak apa pakcik tu cakap? Beginilah, kalau minggu depan awak tak dapatkan saya pengganti ataupun awak tak datang, awak tahu nanti apa akan berlaku. Lebih baik awak cari pengganti dan jangan ceritakan. Saya dengar terkejut, Casey. Minggu depan saya tak nak datang. Apa akan jadi pada diri saya, Casey? Saya takut semacam sampaikan nombor telefon ni, saya serahkan pada satu lagi kawan. Takut nanti saya kena gangguan. Dan kawan ni pula datang ke rumah tu, buat babysit, hanya sekali datang balik telefon saya, tanya benda yang sama dan nombor tu dipas pada kawan yang lain, dan ini menjadi satu cycle yang berantai. Saya, katanya Hidayah, tertanya-tanya siapa sekarang yang menjaga
tiga orang anak kecil, sebuah rumah dekat Shah Alam Seksyen 12. Rumah nombor unit tak boleh saya beritahu anda dekat jalan mana, mohon maaf saya tak boleh beritahu. Kalau dapat orang offer untuk jaga tiga budak ni, bayaran yang lumayan. Fikirlah masak-masak. Saya ingin bertanya pada anda, kalau anda dalam situasi lah, situasi, adakah anda akan mungkin kalau anda dah tahu sekarang, mungkin benda cerita ni benar-benar ataupun tidak tak pastilah. Kalau wujud kisah yang diceritakan, babysitter nombor berantai, jeng, awak dapat nombor tu, bayarannya lumayan. Mungkin dalam waktu anda jaga 6-10 malam, 4 jam jaga anak, jaga anak orang, 3 orang. Mungkin dibayar, kalau dolar tu dibayar $200. Wow. Adakah anda akan menjaga ataupun tak apalah, Casey kirim salam aja. Bagaimana agaknya? Apakah mungkin anak kecil tu nampak, dia nampak makcik turun tangga, tapi Hidayah kata beliau tak lihat, cuma dapat rasakan bulu rumahnya meremang sangat-sangat. Dan apa yang sedang dilakukan oleh ibu dan ayah kepada tiga orang anak ni? Naik atas tingkat tiga, apa dia buat? Dan ada kata di sini, pengirim kita yang tidak ingin namanya disebut, private message. Katanya ini daripada, okey, ini nama samaran saya gunakan, Ari, Ari bukan nama sebenar, nama samaran. Casey, jangan gunakan nama saya, sebutlah nama-nama yang lain lah. Katanya nama saya Ari, dan kisah yang Casey baca tadi tu tentang babysitter ni, saya juga pernah dengar. Dan dengar daripada cerita-cerita mulut orang ni, saya pun tak pasti adakah ini benar ataupun tidak. Kedua ibu dengan bapa budak-budak ni adalah pemuja toyol. Jadi setiap hari Khamis malam Jumaat dia akan puja toyol. Toyol ni disuruh keluar untuk curi duit untuk mereka, untuk kekayaan mereka, katanya Ari. Selain dari itu, ada juga makhluk-makhluk yang lain dia pelihara dalam rumah. Tingkat paling atas tu adalah tempat dia memuja dalam rumah ni. Sebab tu ia dilakukan pada hari Khamis malam Jumaat. Kenapa tidak hari lain? Dan kenapa mereka suruh jaga anak tapi mereka dalam rumah? Itu yang saya dengar. Tapi saya katanya Ari tak pasti adakah kisah ini benar sama sekali. Ataupun kalau kisah ini benar, adakah andaian yang diberikan, cerita yang diberikan tentang di atas tu dia buat apa dan sebagainya, benar ataupun tidak? Ini kiriman dari pendengar kita, Kak Samsia. Beliau berkongsi peristiwa yang terjadi di rumahnya. Ketika dia berada dalam rumah seorang diri, dia sering terkena gangguan. Dan gangguan ini bukan datang daripada luar, singgah dalam rumah ke, dalam perjalanan on the way ke, dia terserempak, tidak. Ini adalah perbuatan manusia yang hantar. Jadi, kata Kak Samsia, Casey, rumah kakak ni, alhamdulillah Casey. Mohon maaf, kakak bukan nak menggah, bangga diri, tidak. Tapi ini kakak nak kongsi supaya ia juga menjadi satu, perkara yang kita lakukan. Kakak dengan suami, alhamdulillah, katanya Kak Samsia. Dalam rumah kita mendirikan solat. Dan suami kakak gemar mengaji. Kalau dia ada di rumah, selalunya dia akan mengaji selepas solat. Maaf, nak terbatuk. Tahan-tahan, terbatuk juga. Jadi selalunya suami Kak Samsia akan mengaji selepas solat maghrib. Dia akan mengaji sampailah masuk isyak. Dia akan solat isyak sekali. Jadi dengan ini mungkin, katanya Kak Samsia, ini sebagai satu pendinding dan pagar dalam rumah. Dan apa yang berlaku dalam kita berniaga ni, kakak dengan suami ada perniagaan kecil-kecilan. Biasalah Casey, orang-orang Melayu ni ada yang bagus menyokong bisnes kawan-kawan, menyokong bisnes saudara mara. Tapi ada pula yang matanya merah, Casey, tak puas hati. Jadi dipendekkan cerita, kakak tak nak tuduh sesiapa. Tapi daripada pengalaman kakak, daripada solat yang kakak lakukan, doa yang kakak pinta sepertiga malam, tanda-tanda yang diberikan dan bantuan seorang rakan, benda yang datang mengganggu kakak kalau kakak seorang diri dalam rumah adalah sesuatu yang dihantar.
Jadi apa yang berlaku, katanya Kak Samsia, benda ni tak boleh masuk. Nanti tengah duduk dekat ruang tamu waktu malam, tengah tunggu suami balik. Suami kakak ni memandu teksi part time malam-malam hari. Nanti dia keluar memandu, kakak duduk dalam rumah, kadang-kadang kakak dengar ni, seperti orang beri salam. Assalamualaikum. Kakak punya orang, kalau dengar orang beri salam, kakak tak akan jawab. Kakak akan tulis tengok dekat ruang tamu. Tengok dekat pintu ruang tamu, ada orang tak? Bila pusing belakang, pintu kakak terbuka, pintu besi tutup, tapi tak ada orang. Mungkin rumah jiran sebelah agaknya. Duduk lagi tengok TV. Assalamualaikum. Kakak dah tahu dah. Meremang gisi bulu rumah. Kakak pun bangun. Semakin dekat dengan pintu ruang tamu, semakin kakak takut dan meremang. Sampai depan, kumat kamit mulut membaca surah, tutup terus pintu. Kakak kembali ke tempat duduk. Tak nak telefon suami dan tak nak mengganggu suami. Kakak pun rasa mengantuk, tutup televisyen, pergi ke bilik untuk tidur. Bila sedang baring dekat katil, dekat tingkap bilik kesi, sekejap-sekejap mata ni mesti nak tengok tingkap. Nanti pandang lain, mesti tengok tingkap. Tak tahu kenapa, macam ada sesuatu tarikan dekat tingkap bilik pada malam tu. Kakak pun pejam mata, istighfar. Istighfar, 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 baca surah, buka mata. Kesi, benda tu melekat kesi, rambut panjang, mata merah dekat tingkap bilik kesi. Kakak tenangkan diri. Kakak tengok arah lain sebab takut. Memang dia dijadikan begitu seram untuk menakutkan kita, tapi dia tetap makhluk kesi. Kakak baca surah. Ada beberapa ayat surah Al-Baqarah yang kakak baca. Dan perlahan-lahan kakak pusingkan kepala tengok dekat tingkap. Susuk tubuh dengan rambut yang merebang, dengan mata yang menyeramkan tu, hilang kisi. Tapi benda ni akan datang mengganggu kakak terus-terusan. Tapi kakak bersyukur dia tak boleh masuk dalam rumah. Terima kasih. Terima kasih kepada anda yang memantau siaran ini, dan saya Casey akan baca pelbagai kisah pengalaman misteri dalam rancangan Misteri Jam 12. Saudara pendengar Misteri Jam 12, permulaan cerita pada tengah malam ini, kita akan terbang jauh. Terbang jauh ke Eropah. Ini kisah yang dikongsi sama oleh Encik Nur Arifin, yang mana beliau mengalami pengalaman ini di rumah beliau yang kini menetap di England. Sebelum saya teruskan rancangan Misteri Jam 12, peringatan pada semua, ingat ya saudara, peringatan pada semua supaya anda jangan mudah taksub percaya. Anggaplah setiap kisah yang anda dengar dalam rancangan MJ12 ini hanya sekadar hiburan, dan jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Kita kembali kepada ini kisah pengalaman daripada Encik Nur Arifin yang berkongsi peristiwa yang dialami beliau. Katanya beliau menetap di Beverly, ya, Beverly di England. Dan kisah kejadian yang menakutkan ini berlaku pada awal tahun 2000. Beliau tidak ingat tepat pada tahun berapa. Ini antara 2001 hingga 2003. Salah satu tahun kejadian yang menakutkan ini berlaku. Saya adalah seorang rakyat Singapura yang dah pun berpindah dan menetap di England, di Beverly lebih tepat lagi. Peristiwa yang tak dapat saya lupakan, kata Cik Nur Arifin, apabila saya dengan isteri telah pun diganggu pada satu malam. Kami dah pun duduk di sana pada waktu itu,
kalau tak silap, dah pun masuk tahun yang ketiga. Tiga tahun duduk di England, dan antara tahun 2001 hingga 2002 ataupun 2003, kejadian ini berlaku menghantui khususnya beliau dan isteri. Pada waktu itu, saya dengan isteri masih belum ada cahaya mata. Dan apa yang berlaku ni, sebenarnya saya dengan isteri telah pun dikejutkan lah dengan bunyi orang berlari di dalam rumah kami di waktu malam ketika saya, kami suami isteri sedang nyenyak tidur. Jadi anda bayangkan, pendengar Ria 897, Cik Nur Arifin berkongsi beliau dengan isteri tengah tidur, tiba-tiba dengar telapak kaki orang lari. Telapak kaki orang lari di dalam di dalam rumah mereka, dan beliau sebenarnya agak terperanjat bila mendengar kaki, bunyi kaki orang lari, kemudian bunyi orang turun naik tangga dalam rumah yang mereka menginap di kawasan Beverly. Peristiwa yang ini berlaku, yang terdengar adalah isteri saya, kata Cik Nur Arifin. Isteri saya kejutkan saya. Pada mulanya saya nak katakan, tak ada apa-apalah, tidur balik. Bila saya bangun, saya tanya pada isteri. Isteri beritahu, bang, dengar bang, ada orang dalam rumah kita, bunyi orang lari. Tapi sama sekali saya tidak ingin percaya kata-kata isteri saya, Kisi. Malah saya kata pada isteri, dahlah, pergi tidur. Sejurus lepas saya kata pergi tidur, saya dengar apa yang isteri saya katakan awal tadi. Bayangkan dia, pendengar Ria 897 FM. Dengan begitu jelas, beliau dapat mendengar bunyi telapak kaki orang lari. Jadi dia katakan, apa yang? Bang, abang dengar tak? Tadi saya dengar dalam rumah kita bunyi telapak kaki orang berlari. Mana ada. Dahlah, awak pergi tidur . Dapat dengar. Anda bayangkan. Mula-mula dengar macam bunyi hentakan. Hentakan kaki orang. Kemudian baru dengar dengan jelas bunyi orang berlari dalam rumah kami. Saya bangun, keluar daripada bilik tidur. Bila saya pandang keluar, memang ternyata tidak ada orang, Kisi. Turun bawah, saya tengok tingkap, tengok pintu, tidak ada tanda-tanda orang pecahkan rumah, masuk ke dalam rumah kami secara paksa, tidak ada. Jadi, pada waktu tu, bila saya berada dekat bawah, bawah bahagian ruang tamu rumah kami, isteri saya berada dekat atas, tingkat dua. Tiba-tiba bila saya dekat bawah sedang periksa keadaan rumah, semuanya okey, terus isteri saya terpekik. Abang! Saya lari naik atas. Waktu saya lari naik atas, saya dapat rasakan bulu rumah saya meremang pada waktu itu, Kisi. Masuk dalam bilik, saya tanya pada isteri, kenapa ni, kenapa? Isteri saya hanya ambil tangan kiri kanan, tutup mukanya. Abang, 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 abang. Isteri dalam keadaan menggeletar, menggigil ketakutan. Sayang, mengucap, sayang, mengucap. Akhirnya, setelah isteri saya tenang, dia dapat tenangkan diri. Saya tanya kenapa. Isteri saya kata, dia nampak ada anak kecil, ya, seorang anak kecil mungkin dalam usia 5-6 tahun berdiri depan pintu bilik kami. Jadi anak kecil tu berdiri depan pintu bilik. Kemudian bila dia, isteri saya ternampak, dia terkejut, dia pekik nama saya. Terus budak tu lari, lintang pukang dia lari keluar daripada depan pintu bilik. Saya tanya pada isteri saya, awak betul kawan nampak? Ha? Tak salah, tak silap? Betul, bang. Dia diri kat depan ni, bang. Abang pergi tengoklah, bang. Siapa tu, bang? Saya pun, Casey, kata Encik Nur Arifin, keluar dari bilik sekali lagi. Dengan tangan saya memegang lampu suluh
dua dalam satu, ya, ia boleh jadi lampu suluh dan ia adalah sejenis baton yang boleh saya gunakan sebagai senjata kalau saya perlukan. Jadi saya keluar dari bilik dengan lampu suluh. Saya jalan-jalan, lampu tu tak hidupkan lah, tidak dinyalakan. Cuma saya pegang lampu suluh tu sebagai alat baton ni. Kalau ada apa-apa boleh saya gunakan sebagai senjata. Saya masuk bilik satu yang pertama ni, tidak ada orang. Bilik berikutnya pun tidak ada orang. Saya masuk dalam tandas, tak ada orang. Saya datang balik pada isteri, saya kata, abang dah periksa bilik semua dengan tandas. Memang tidak ada sesiapa pun. Awak betul ke awak nampak? Isteri angguk-angguk-angguk kata, betul bang, bang jangan duduk sini lagi bang. Bang jangan duduk sini lagi bang. Isteri saya kalau boleh nak pindah rumah. Katanya dia takut duduk dalam rumah ni. Tapi apakan daya Casey? Nak pindah rumah bukan mudah. Memerlukan wang, memerlukan saya dengan isteri pergi survey dan cari yang sesuai dengan bajet dan sebagainya. Kami kekal tinggal di dalam rumah tu. Tapi setiap malam kalau tidur, bunyi telapak kaki anak kecil lari itu adalah sesuatu perkara yang biasa. Terima kasih dan selamat tengah malam. Dari Cik Nur Arifin, Beverly, England. Ini kiriman daripada Kak Ani, berkongsi peristiwa. Katanya di sini, kakak pernah mendapatkan khidmat seorang tukang ubat atau perawat yang mana merubat mak kakak pada waktu itulah, arwah mak kakak yang sememangnya bukan saja kurang sihat, kurang sihat kerana ada sakit tua yang dialami. Tetapi juga kadangkala dia akan bercakap dengan sendirinya dan ini membuat kakak rasa takut sangat-sangat. Nanti bila suami keluar bertugas memandu teksi pada waktu malam, hanya kakak yang tinggal dalam rumah tu, nanti kakak dalam bilik sedang nak tidur, kakak akan dengar. Dia akan ketawa, dia akan menangis dalam bilik. Dan pernah beberapa kali juga sedang nyenyak tidur, tahu-tahu kakak nampak. Kakak perasan terbangun sebab dalam bilik kakak dia sedang berdiri. Sedang berdiri dan sambil memanggil-manggil nama kakak. Itulah yang buat ada kalanya kakak rasa segan sangat-sangat bila suami memandu pada waktu malam dan rasa macam tak sedap hatilah. Jadi kakak pun mendapatkan bantuan seorang pakar. Pakar ni pun datang ke rumah untuk lihat keadaan mak. Yang peliknya kalau waktu-waktu sebelum maghrib, keadaan mak macam okey-okey lah, macam biasalah. Bila kita tanya dia akan respon, walaupun dia ingat-ingat lupa, tetapi dia tetap mampu berbicara, bercakap dengan kita. Tapi alangkah terkejutnya bila tiba selepas waktu maghrib itulah, nanti dia akan mulalah buat perangai. Perangai ini akan berterusan sampai sampai masuknya waktu subuh pada pagi keesokan paginya. Dan pakar tu pada mulanya memberitahu tidak ada apa-apa gangguan lah. Mungkin yang mak kakak alami ini adalah sakit tua dan sakit nyanyuk.
Jadi kakak pun terima hakikatnya, cuma nak periksalah adakah benar mak kakak ada gangguan eh. Jadi pakar tu kata tidak ada, itu semua hanyalah satu penyakit. Kakak pun okeylah, rasa lega sangat-sangat. Dan dua hari kemudian, apa yang berlaku inilah membuat kakak terperanjat. Kakak waktu tu sedang duduk dekat ruang tamu. Sambil duduk sedang bercakap tau eh, kata Kak Ani eh. Duduk dekat ruang tamu sekitar jam 11 malam, sedang berbual-bual, berborak-borak dengan adik kakak. Jadi sedang bercakap dengan adik di telefon. Kita seringlah dan kerap berbual pada waktu malam. Jadi cakap punya cakap pun cakap, apa yang berlaku, adik pun tanya tentang mak, bagaimana mak tengah buat apa, sihat tak. Jadi kakak pun cakap, oh mak dalam bilik tengah tidur. Kemudian tengah cakap ni, tiba-tiba mak kakak bersuara, aku kat sini takkan kau tak nampak. Kakak terperanjat Casey. Mak kakak rupanya sedang duduk di meja jamuan eh, meja makan jamuan, sedang duduk. Kemudian dia sedang tengokkan kakak dan dia cakap, aku dekat sini takkan kau tak nampak. Kakak terpekik lalu istighfar. Adik kakak pun tanya, kak, kak, kak. Sampaikan dia bertanya pada kakak, apa berlaku, apa terjadi. Kakak pun beritahulah, ya Allah dik, mak ni, mak keluar duduk dekat meja makan ni, tak perasan pula, kata kakak. Kemudian kakak pun berbual lah, terus berbual. Selepas kejadian itu, lebih kurang dalam 5 minit lah kakak bercakap dengan adik. Kemudian tengok jam pun dah malam sangat, nak tidur. Dan kakak pun letak telefon. Bila kakak letak telefon, kakak nampak mak ni masih duduk. Kakak pun cakap, mak, tak masuk ke bilik tidur? Tidurlah, pukul berapa ni? Jadi kakak pun jalan-jalan, kakak lalu tepi bilik mak kakak. Jadi tengah jalan tepi bilik mak kakak, tengok bilik kosong, tak ada orang. Jalan bilik kakak, terperanjat Casey. Kakak nampak susuk tubuh mak kakak sedang baring dalam di atas katil dalam bilik kakak. Bayangkan pendengar Ria. Nampak mak pada mulanya berada dekat ruang tamu sedang duduk. Jalan selepas dia menegur selepas Kak Ani menegur mak beliau, Kak Ani pun jalan menuju ke arah bilik. Lalu depan bilik mak, bilik kosong lah, yang pasti mak sedang berada di ruang tamu. Apa yang memeranjatkan sampai depan bilik Kak Ani, Kak Ani terkejut bila tengok dalam bilik dia, mak Kak Ani sedang baring di atas katil. Jadi Kak Ani sekarang terpinga-pinga tau. Yang dekat depan tu tadi, Kak Ani nampak mak ke atau yang tengah baring ni mak Kak Ani? Kak Ani diri dekat luar bilik sambil kepala Kak Ani toleh kiri kanan untuk tengok dalam bilik ruang tamu. Dalam bilik ruang tamu. Mak. 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 Dalam bilik bangun Casey. Eh, Ani. Minta maaf lah eh. Mak tadi datang sini, ingatkan kau ada dalam bilik. Mak nak pergi bilik balik, mak penat lah. Mak tumpang baring kejap. Jadi kakak masuk perlahan-lahan. Mak, mak nak tidur sini dengan Ani ke? Tak apalah ni. Mak masuk bilik mak balik eh. Mak kakak pun bangun, keluar dari bilik. Dan kakak baring dekat atas katil yang mana mak kakak baring. Kakak terkejut Casey. Kata Kak Ani, itulah kali pertama ni kakak terkena gangguan sedahsyat itu. Sesuatu menyerupai mak kakak sampaikan dia bersuara. Aku dekat sini takkan kau tak nampak. Kiriman daripada Natrisha, Nur Natrisha berkongsi, ini berlaku ketika beliau hamil. Dan ini merupakan kehamilan yang pertama. Waktu itu beliau tinggal di kawasan Bedok South, yang mana kejadian ini berlaku di rumah beliau lah. Suami bertugas pada waktu malam, katanya Nur. Saya gunakan nama Nur, nama ringkas. Jadi pengalaman Nur yang dikongsi sama peristiwa yang tak dapat dilupakan, pada kejadian gangguan ini berlaku setelah 3 hari. Ya, setelah 3 hari beliau mendapat tahu yang dia berbadan dua. Jadi bila periksa doktor, doktor mengesahkan bahawa Nur berbadan dua. Dan berita ini hanya dikongsi
bersama dengan kedua orang tua mereka lah. Jadi sebelah pihak suami, ibu dan ayah dapat tahu, serta adik-beradiknya. Di sebelah pihak suami, ibu dan ayah serta adik-beradik suami dapat tahu. Kata Nur, tiga hari selepas berita ini dikongsi, saya baru balik daripada rumah mak saya. Saya tinggal di Bedok South. Mak saya juga tinggal di kawasan yang sama, berdekatan daripada rumah mak saya. Kalau saya nak pergi, nak pulang ke rumah, boleh berjalan kaki. Bila saya berada di rumah mak, mak suruh datanglah sebab masak sesuatu merupakan lauk kegemaran saya. Jadi apabila nak pulang tu, mak saya sebenarnya suruh saya bermalam sahaja di rumahnya oleh kerana dah terlampau malam. Kalau hari-hari biasalah, waktu saya tidak hamil, paling lewat saya pernah pulang pukul 2 lebih pagi. Dan suami pun tidak ada di rumah, suami saya bertugas. Yalah Casey, Singapura ni selamat Casey. Balik pukul 2-3 pagi pun tetap kita dapat rasa selesa. Jadi waktu tu saya dah hamil. Dan kalau tak silap saya, jam 11 lebih malam. Itu pun siang juga Casey. Mak saya cakap, dahlah Nur, kau tidur sini sudahlah. Kau nak balik buat apa Nur? Jadi saya pun kata pada mak saya, tak kisahlah, kan dah selalu dah biasa saya balik. Mak saya kata, dulu kau belum hamil, sekarang ni kau dah berbadan dua. Alamak, tak apalah, ni baru perut pun belum nampak, kata saya pada mak lah. Jadi saya pun mengambil lauk tu yang dibungkus oleh mak saya dan terus pulang ke rumah. Pendengar Ria 897, anda bayangkan seorang wanita hamil yang tinggal di Bedok South. Yang mana Bedok South ini, untuk pengetahuan pendengar-pendengar di luar Singapura, Bedok South adalah sebuah estate perumahan yang agak sunyi. Ya, estate perumahan di waktu malam ni antaranya, kalau sunyi, Bedok South lah tempatnya. Dan beliau ni balik seorang diri, berjalan kaki jam 11 lebih malam dengan keadaan hamil. Tiga hari sebelas dia berkongsi berita ini kepada kedua orang tuanya. Jadi Nur berjalan kaki pulang ke rumah dengan tangan memegang makanan yang dibungkus oleh ibunya untuk dibawa pulang. Dalam perjalanan, kata Nur, saya dapati macam rasa tak sedap hati, seolah-olah saya diikuri dari belakang. Saya teruskan perjalanan dan sampai di kolong blok rumah saya, saya ternampak ada seorang makcik sedang duduk di kolong blok. Di kolong blok rumah saya ada tempat orang bermain dam. Itulah bangku dam. Makcik itu sedang duduk seorang diri. Saya nampak dari jauh. Saya jalan dan jalan-jalan sampailah saya berada di lobi lift rumah saya. Saya pun tekan dan tunggu lift untuk turun ke bawah. Pada waktu itu, lift itu berada di tingkat paling atas, Casey. Sedang tunggu, tiba-tiba ada seorang makcik menegur saya. Katanya di sini, "Nak, nak." Saya terkejut bila toleh, bukankah ini makcik yang aku nampak awal tadi duduk di kolong blok? Jadi Noh pun pusing, toleh ke belakang dan bertanya, "Ya cik, boleh saya bantu?" "Makcik haus lah nak. Makcik nak minum air. Dari tadi makcik cari air. Boleh tak kasih makcik air?" Pendengar Ria 897, kata Nur, dia rasa simpati dengan keadaan makcik tu. Bukan takut, rasa simpati. Sebab makcik tu benar-benar dalam keadaan kesedihan dan kehausan nak minum air. Jadi Nur pun kata, "Makcik kalau haus, makcik ikut saya lah naik atas, eh." Jadi dalam perjalanan, lift pun sampai. Anda bayangkan, ya, ini yang berlaku ketika berada di dalam lift nak pulang ke rumah. Makcik yang tidak dikenali menghampiri Nur, bukan rasa takut yang mengganggu ataupun menghantui beliau, tetapi rasa simpati. Inilah kisah apabila Nur menaiki lift untuk pulang ke rumahnya dengan makcik itu. Pendengar Ria 897, dalam lift, saya pun bertanya, "Makcik tinggal mana? Makcik buat apa dekat blok ni?" "Makcik tengah tunggu anak. Anak makcik. Dah lama makcik tunggu. Tak sampai-sampai." "Anak makcik tinggal mana? Tinggal sini ke?" "Tak tahulah nak. Makcik cuma haus ni. Nak minum. Haus."
Casey, saya pun pulang ke rumah dan bila saya suruh makcik tu masuk ke dalam rumah, makcik tu kata tak apa, biar dia berdiri di luar. Saya tanya, cik tak apalah, cik masuklah. Rumah saya ni tak ada orang. Cik masuk. Cik duduk sekejap. Saya akan siapkan minuman ya. Makcik nak minum air apa? Tak apalah. Makcik duduk luar aje eh. Makcik air putih dah cukup. Saya pun masuk ke dalam. Ambil air putih. Saya pusing keluar menuju ke arah pintu depan rumah. Terperanjat saya dibuatnya. Makcik itu tidak ada di depan pintu rumah saya. Bayangkan pendengar ya, 897 FM. Saya menjenguk luar rumah. Tengok kiri, tengok kanan. Kemudian saya memanggil. Cik! Makcik! Mana pula orang tua ni? Tadi kata haus nak minum air. Makcik! Makcik! Saya pun masuk balik dalam rumah. Tutup pintu besi. Tutup pintu kayu rumah saya. Dan saya letak cawan di atas meja coffee table yang ada di ruang tamu. Saya pergi ke dapur untuk masukkan bekal yang ibu saya berikan dalam peti ais. Itu saya nak beri suami makan bila dia pulang keesokan paginya. Jadi bila saya letak tu bekas makanan dalam plastik ke dalam peti ais, saya pun keluar kisi. Keluar nak masuk bilik dah nak tidur. Jalan keluar, ternampak pula cawan yang saya nak siapkan makcik tu air. Jadi apa yang berlaku, saya pun angkat cawan tu untuk pergi ke dapur. Alangkah terperanjatnya. Apabila saya angkat cawan tu, saya dapati cawan tu setengah penuh. Setengah lagi kosong. Walhal awal tadi, bila saya siapkan air itu nak diberikan kepada makcik, saya tahu dan saya ingat cawan itu penuh. Siapa yang minum air tersebut, Casey? Saya pun angkat, jalan, fikir yang baik-baik sajalah. Mungkin saya terlupa agaknya. Letakkan cawan itu di sinki air, masuk ke dalam bilik, kemudian saya baring di atas katil. Saya cuba ingat balik. Aku letak penuh ke aku letak setengah eh? Setengah agaknya. Eh tak adalah, aku letak penuh lah. Tiba-tiba pendengar ya 897, ketika beliau sedang berfikir adakah dia letak air itu penuh ataupun setengah, bayangkan ya, dia terdengar suara. Suara seseorang mengatakan, "No, terima kasih, No. Terima kasih." Dengan nada yang berbisik pendengar ya. Saya terperanjat. Terperanjat. Lalu saya bangun. Saya buka lampu dalam bilik. Dan kemudian saya baca. Berkali-kali kisi membaca surah-surah. Sampaikan saya penat. Tertidur sehingga pagi. Dan suami saya pulang ke rumah. Saya fikirkan gangguan yang saya alami hanya setakat berhenti di situ saja. Jadi apa yang berlaku pendengar ya 897? Keesokan harinya, saya pun bangun, suami balik, siapkan makanan yang ibu bungkuskan semalam berikan pada suami. Dan alangkah terperanjatnya, suami saya katakan, depan rumah ada orang tinggalkan barang. Saya tertanya-tanya, barang apa? Suami kata tak tahu, dia tak buka. Sebab bungkusannya amat mencurigakan. Ia dibungkus dengan kain putih. Kain putih. Zaman bila kisi orang kasih barang, kasih hadiah, kasih sesuatu dibungkus dengan kain berwarna putih. Jadi saya tanya pada suami, apa yang dia buat dengan benda tu? Suami saya pun kata, dia dah humban barang tu ke dalam tong sampah. Sebab suami saya kata, awak ni berbadan dua. Saya takut kalau orang-orang nak apa-apakan awak. Casey dan juga pendengar ya, waktu saya hamil ni, ketika saya hamil, waktu zaman tu memang zaman yang dikenali sebagai zaman perubatan, yang mana ramai mendapatkan khidmat BOMO. BOMO perlukan bantuan seperti anak dara, bantuan daripada ibu yang hamil dan sebagainya. Jadi suami takut saya menjadi mangsa situasi.
suami mengangkat barang itu dan membuangnya. Membuang barang itu ke dalam tong sampah. Rumah zaman dulu-dulu, zaman saya tinggal di Bedok South, bukan macam sekarang. Sekarang tong sampah terletak di luar rumah, Kesi. Tapi dahulunya tong sampah dalam rumah. Pendengar 897, bila malam tiba, suami dengan Nur sedang tidur. Suami pun sedang berbual dengan saya, cakapkan tentang anak dalam kandungan. Dia rasa gairah, tak sabar. Padahal barulah bayi itu berapa minggu saja dalam perut. Tiba-tiba dengar bunyi. Seperti orang hentak sesuatu. Abang, abang dengar tak? Bunyi apa tu eh? Suami saya bangun. Saya pun bangun. Pendengar 897. Bunyi itu datang daripada lubang tong sampah yang ada di dapur rumah saya. Beberapa kali tong sampah tu dihentak-hentak. Bang, apa tu bang? Tak tahulah. Suami pun mengambil penyapu, pukul balik tong sampah tu, dia hentak pung 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 beberapa kali. Benda tu henti, terhenti seketika. Alangkah terperanjatnya, benda tu hentak balik semakin kuat, semakin kuat. Dan suami dengan saya dengar dengan jelas bunyi sesuatu mengerang yang amat menakutkan. Pendengar 897. Abang, abang, perut saya sakit, bang. Abang, perut saya. Abang, abang, perut saya sakit, bang. Kata Nur apabila saya mendengar suara mengerang tu datang daripada lubang sampah. Perut saya mula sakit, Kesi. Saya mula menangis terpekik-pekik. Suami tanya kenapa, kenapa dan kenapa. Semakin kuat suara tu, semakin sakit dan nilu perut saya dibuatnya. Akhirnya suami saya dapat menenangkan dirinya buat seketika. Suami saya berdiri, memandang ke arah kiblat, mengangkat tangan kiri dan kanan, melaungkan azan sekuat-kuatnya. Bayangkan apa yang berlaku pada malam itu. Setelah suami azan, gangguan daripada tong sampah itu tidak lagi menghantui saya dengan suami. Perut saya masih agak sakit sedikit, tetapi berkurangan sedikit demi sedikit. Mungkin Kesi, pada malam itu mungkin bungkusan yang suami buang ditujukan kepada saya. Jadi bila buang dalam tong sampah, benda itu mengamuk dan naik ke atas rumah untuk menghantui saya dengan suami. Mohon maaf kalau kisah saya agak panjang sedikit, tapi inilah pengalaman yang tak dapat saya lupakan, ingin saya kongsi dalam rancangan Misteri Jam 12.